Isu ketiadaan Harold Golan jadi pertanyaan peminat. Persoalan ketiadaan tonggak utama Negeri Sembilan FC, Harold Golan ketika pasukan Jang tewas 7-0 ke atas pasukan JDT di Paroi menjadi bualan peminat. Kehebatan yang ditunjukkan oleh pasukan Gergasi Selatan itu membuatkan anak buah Kevin gagal menyaingi kekuatan pasukan JDT. Ketiadaan tonggak utama dan faktor kepenatan menjadi alasan di atas kekalahan tersebut. Faktor tidak membuat pra musim yang baik dan kebanyakan pemain import datang lewat serta tidak cukup pemain import juga antara sebab mengapa Negeri Sembilan gagal dalam perlawanan semalam. Berkenaan ketiadaan Harold Golan dan Levi Madinga, Divan memberikan penjelasan secara umum dan mengambil kira faktor kecergasan pasukan. Masalah kecergasan dan kualiti permainan perlu dipertingkatkan bagi persediaan perlawanan seterusnya. Ketiadaan Golan dalam pasukan Negeri Sembilan FC dikhabarkan atas faktor kesihatan yang tidak mengizinkan beliau beraksi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.